Hai Sobat YouTube, seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas satu unit sepeda motor, yang tidak kalah keren, bermesin 125 cm kubik, yaitu Yamaha X-Ride 2022. Such a long time. Seperti yang kalian ketahui, Yamaha X-Ride tidak terlalu laris di pasaran, seperti Honda Beat. Namun Yamaha memberikan pembaruan terhadap Yamaha X-Ride 125 cm kubik versi 2022. Berbagai perubahan hadir di motor skuter jangkung ini. Yamaha Indonesia memperkenalkan X-Ride 125 di ajang PRJ beberapa waktu yang lalu. Perubahannya cukup banyak, meski konsepnya tetap sama, skuter untuk adventure. Untuk mendukung hal itu, Yamaha kini meninggikan ground clearance menjadi 135 mm. Selain itu, mesin baru juga tersemat yang kini berkapasitas 125 cm kubik, atau naik 10 cm kubik dari sebelumnya. Selain itu, hadir juga fitur seperti lampu yang sudah LED, dan yang unik, lampu hazard. Semua perubahan itu membuat Yamaha Indonesia membanderolnya dengan harga Rp17.250.000. Mesin Yamaha X-Ride 125 ditenagai oleh pendingin cairan full injection 125 cm kubik 1 silinder engine yang menghasilkan tenaga 9,3 tenaga kuda pada 8.000 revolusi per menit dan torsi 9,6 Nm pada 5.500 revolusi per menit. X-Ride 125 memiliki ketinggian kursi 760 mm, ukuran ban depan adalah Frontier Assist, sedangkan belakang 100/70 ring 14. Fitur Yamaha X-Ride 125. Daftar fitur keselamatan X-Ride 125 mencakup pass switch, optional central locking, street, road riding modes, optional side reflector and shutter lock, fitur pendukung sasis, suspensi dan rem meliputi swing arm rear suspension, telescopic fork front suspension, alloy body frame material, dual stride seat type, underbone body frame type, side wings, disc front brake and drum rear brake. Demikian pembahasan mengenai Yamaha X-Ride 125 versi 2022. Jangan lupa dukung kami dengan cara komentar, tekan tombol subscribe dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Such a long time.